Semalam, Honor telah melancarkan siri Honor 20 secara global. Dengan ini, model-model terbaru akan masuk ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Malah 23 hari bulan ini adalah tarikh pelancarannya secara rasmi mereka. Hai, saya Fazli berada di London, England untuk melihat pelancaran telefon pintar terbaru mereka dan salah satunya adalah yang dinantikan iaitu Honor 20 Pro. Peranti ini nampaknya menjadi tarikan pada pelancaran kali ini kerana selama 20 minit saya berada di sini, memangnya sangat sukar untuk memegang kerana beratur terlalu panjang. Baiklah, kita mulakan dengan apa yang membezakan Honor 20 Pro dengan Honor 20 biasa. Sebagai permulaan, kedua-dua peranti ini masih membawakan 4 kamera di bahagian belakang, iaitu kamera utama sensor sebesar 48MP f1.4 antara yang terbesar di pasaran, kemudian kamera telefoto 8MP memberi keupayaan 3 kali zoom. Kedua-dua lensa ini mempunyai optical image stabilization untuk menstabilkan image ataupun video, lensa ultra lebar sensor 16MP dan makro sebesar 2MP di bahagian belakang ini. Kesemua sensor sudah pun diuji oleh DxOMark mencapai sehingga 111 markah di belakang Huawei P30 Pro sahaja, menjadikannya antara yang tertinggi. Jika dilihat rekaan yang digunakan pula, sekilas pandang menampakkannya seakan sama, tetapi anda perhatikan dengan lebih dekat, Honor 20 Pro menggunakan kaca yang melengkung di bahagian tepi, menjadikannya sedikit unik dan lebih selesa apabila dipegang di tangan. Perkara ini sememangnya kecil, tetapi jika dilihat kembali, perkara inilah yang membezakan di antara kedua peranti ini. Lapisan kaca mereka sememangnya unik, dipanggil Dynamic Holographic Design. Apa yang boleh saya katakan adalah ia tidak memancarkan begitu banyak cahaya walaupun dipancarkan secara terus dan bagus kerana ianya tidak begitu obnoxious di khalayak ramai. Jika anda mencari lubang audio, sayang sekali peranti ini juga tiada seperti versi asal. Anda akan dapat pembesar suara mono di bahagian bawah, mikrofon dan USB-C. Kemudian di bahagian kanan terdapatnya butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari apabila ingin menyahkuci peranti dan butang arah suara. Skrin di bahagian hadapan pula beresolusi Full HD Plus sebesar 6.26 inci kalau diikutkan tidaklah begitu besar jika dibandingkan bersama mana-mana peranti mercu masa ini, tetapi anda mungkin tidak perasan akan perbezaannya jika tidak membandingkannya bersebelahan dengan peranti lain. Di bahagian kiri atas pula merupakan kamera swafoto 32MP dipanggil rekaan skrin berlubang atau punch hole display. Mengekalkan rekaan moden dan kurang mengganggu apabila membuat tugasan harian, tetapi tetap akan mengganggu ketika melihat video dan sebagainya. Chip pemprosesan yang digunakan di sini adalah Kirin 980 dengan teknologi 7nm, antara yang terbaru di pasaran dan lebih menjimatkan bateri serta berkuasa. Digabungkan bersama 8GB RAM dan storan dalaman 256GB untuk mereka yang lebih gemar menyimpan data dengan lebih banyak pada peranti. Sistem operasinya pula MagicUI 2.1 yang berasaskan Android 9 Pie. Kali ini Honor membawakan Honor Hisense 6.0 yang mampu memberi pengalaman virtual 9.1 surround sound. Pilihan ini terdapat pada setting mereka dan anda boleh memilih untuk gunakannya mengikut cita rasa anda, termasuklah ketika bermain permua. Bercakap mengenai permua, Honor turut memberikan skin Fortnite baru kepada mereka yang memberi peranti ini secara eksklusif. Menjadikan salah satu sebab kenapa anda mahu membeli peranti terbaru mereka ini jika anda seorang pemain Fortnite yang tegar. Oleh kerana ini adalah antara yang dipromosikan sebagai peranti yang mampu untuk bermain permua dengan baik, Honor telah meningkatkan bateri sehingga 4000mAh yang mana sepatutnya dapat memberi kepuasan gaming serta beberapa aksesori untuk anda gunakan seperti gamepad ini yang akan disambungkan melalui Bluetooth. Tidak cukup dengan itu, di dalam peranti terdapat juga sistem penyejuk mereka sendiri untuk mereka yang gemar bermain permua dengan lebih lama supaya tidak mengalami masalah memanas dan sebagainya. Honor 20 Pro dijual di Europe pada harga €599 dengan pilihan warna Phantom Black dan juga Phantom Blue. Kata Honor lagi akan ada beberapa warna yang akan menyusul dan jangan lupa layari amaz.my untuk harga rasmi siri Honor 20 pada 23 Juni. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.